Aku terbentuk dari sebuah perjalanan dan lini masa seorang manusia. Menghabiskan waktu untuk menulis jurnal dan belajar tentang alam. Melihat Nusantara yang menakjubkan dan indah tiada tara. Membawaku berseni dan ingin kembali bersua. Merasakan pepohonan yang kian menanti hujan, sembari menunggu awan setelah rintik datang. Di bawah angin yang bertiup, di antara ilalang yang bergoyang, serta kicau burung yang menemani. Ah, sangat cocok dengan frekuensi. Untuk yang saya dapetin dari Rinjani, jadi hidup itu kalau naik terus juga gak enak, kadang capek ya. Kalau turun terus juga pas saya rasain gak enak juga, kayak kaki juga sakit-sakit. Rinjani senantiasa menghiasi hati, teringat dengan angan, dan selalu menggetarkan perasaan. Negeri ini memang mengagumkan. Aku kira kita semua harus bangga akan apa yang kita punya. Walau beberapa saat terpuruk akan keadaan, tercekam atas keikhlasan dan menulis setiap kesan-kesan. Tapi bukannya itu kehidupan yang akan membuat kita kuat dan terus berkembang. Kita harus bangkit setelah cukup lama bertahan, berani berjuang dan memulai petualangan. Dan kini aku siap untuk melanjutkan perjalanan, menulis setiap pesan, menyebarkan kebahagiaan, dan berjuang bersama alam.